Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Modukor City, Istana Iblis Bulan. Yueye perlahan membuka matanya, dan kemudian menghela nafas dengan ringan. Saat energi spiritual di tubuhnya bersirkulasi, seluruh tubuhnya mengeluarkan cincin cahaya ungu gelap. Sebagai karakter dengan darah campuran antara manusia dan iblis, dia menikmati banyak keuntungan yang luar biasa. Tubuh dan cara berpikirnya lebih condong ke sisi manusia, sementara dia diberkati dengan bakat kultivasi dan atribut dari Iblis Bulan. Sejak Ah Bao mengabaikan keselamatannya demi membunuh Long Hao Shen, dia dengan tenang tinggal di Istana Iblis Bulan setelah kembali ke kota Modu, dan hanya mengendalikan grup pedagang Yueye dari jarak jauh. 2 tahun ini, pikirannya telah mendapatkan banyak ketenangan jika dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir, dan kultivasinya tumbuh dengan kecepatan yang ekstrim juga. Meskipun kemampuannya sejak lahir tidak sebanyak yang dimiliki iblis-iblis lain, fisik manusianya telah memberinya potensi pertumbuhan masa depan yang jauh di atas Iblis Bulan biasa. Dewa Iblis Bulan sangat menyukai putri ini, dan bukan hanya karena kecantikan Yueye, tetapi juga karena kecerdasannya yang sangat tinggi. Mayoritas Iblis Bulan yang luar biasa tidak dapat dibandingkan dengannya dalam aspek ini. Sebagai contoh, meskipun dia mendapat dukungan Dewa Iblis Bulan, selangkah demi selangkah Yueye mampu membangun asosiasi besar pedagang dari usia 15 tahun, dan sudah menunjukkan keterampilan bawaan yang sangat cemerlang. Halasi ungu tua menghilang secara perlahan, lalu punggung Yueye menyala sekali lagi dengan bentuk seperempat bulan, dan kemudian berkedip 3 kali sebelum menghilang. Menjadi disukai oleh alam sebagai Iblis Bulan, dan kultivasi di tempat ini adalah kedua setelah Istana Kaisar Iblis untuk pengguna atribut kegelapan, kultivasi Yueye pun akhirnya berhasil menembus tingkat ke-8 setelah 2 hari berkultivasi dengan stabil. Ngomong-ngomong, dia merasa bersyukur terhadap Long Hao Shen. Justru karena kecemasannya karena memikirkan dia, energi spiritual dalam dirinya bergema dengan sangat luar biasa. Dengan berani mengambil kesempatan ini, dia berhasil menembus kemacetan tingkat ke-7, dan memasuki tingkat ke-8. Dibandingkan dengan Iblis Bulan biasa, bakat bawaannya terhadap berbagai aspek jauh lebih luar biasa. Pada tingkat ke-8 yang sama, dia yakin bisa mengalahkan klan yang memiliki kultivasi yang sepadan dengannya. Akhirnya fluktuasi lenyap sepenuhnya, dan mata Yueye kembali secara perlahan ke warna ungu pekat. Matanya menunjukkan ekspresi keengganan secara rahasia, ketika dia menghela nafas dengan ringan dan berpikir keras. Dia seharusnya sudah melarikan diri sekarang. Berdasarkan berita dari Exorcist Mountain Pass, dia telah menerima informasi aku dan akan segera setelah tiba di perbatasan gunung. Pada saat itu, Yang Mulia masih membutuhkan dari 2 hari lagi dari sana, dengan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri, dia seharusnya sudah pergi. Sikap ayah terhadap aku cukup aneh, seolah-olah dia sudah memiliki beberapa kecurigaan. Sekarang harus menjadi yang terakhir kalinya aku membantu kamu. Long Hao Shen, kamu sendirian sekarang. Aku harap kami tidak harus melewati jalan yang sama lagi di masa depan, pikir Yueye. Meskipun dia masih tidak bisa melupakan adegan Long Hao Shen yang menentang serangan Demon Hunter Removers atas nama CR, dia akhirnya memotong sebagian perasaannya dalam 2 tahun yang tenang itu. Sebagai seseorang yang cerdas, mengapa dia terus merenungkan masalah yang dia tahu tidak mungkin? Dia sudah memiliki beberapa tujuan baru sekarang. Baik itu manusia ataupun iblis, semua orang membutuhkan tujuan, kalau tidak, mereka akan hidup tanpa tujuan. Ini terutama terjadi pada orang yang cerdas seperti Yueye. Dia perlu beralih ke objek lain yang menarik, dalam upaya untuk melanjutkan tujuannya, yang persis seperti apa yang dia lakukan. Mengambang di udara, Yueye segera keluar dari kamar terpencilnya. Di luar ada taman kecil yang penuh dengan tanaman tertentu, dan di sekitarnya ada batu di tengah-tengah gang untuk menuju ke taman. Itu adalah bunga kecil berwarna kuning redup, dan tidak dianggap sangat indah, tetapi tampak mulia dan bangga, bunga itu tidak memiliki daun, dan mengeluarkan aroma yang kaya, tetapi dengan beberapa rasa dingin dicampurkan dalam keharumannya. Yueye merasa dekat dengan bunga cahaya bulan ini. Dia sebenarnya tidak tahu, sejauh apa hal yang paling penting di matanya.
Beberapa waktu sebelumnya, ketika dia merasa sangat lelah karena kamar dagang Yueye, dan sangat haus karena mengalami kisah cinta sendiri, pada saat itulah Long Haoshen muncul. Itulah saat pertemuan pertama mereka. Ketika kelompok pedagangnya diserang bersama oleh pasukan iblis dan Yueye pun ingin menyerah, dia datang dan menyelamatkannya dari krisis putus asanya, dan membuat mereka bergegas keluar dari pengepungan. Mulai dari saat itulah, Long Haoshen sudah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dalam hati Yueye, kekasihnya hanya bisa menjadi manusia, dan bukan iblis. Jadi, pada kenyataannya, dia tidak mencintai Ah Bao. Long Haoshen dengan karakter kepahlawanannya, keberaniannya, dan kesatriannya, itu telah sangat menarik hatinya. Jadi sejak saat itu, dia merasakan minat yang kuat untuk kesatria ini yang jauh lebih muda dari dirinya sendiri. Setelah itu, minat ini tumbuh dengan pertemuan berulang mereka. Dan ketika dia datang untuk melihat Long Haoshen mempertaruhkan nyawanya demi Chai Er, sementara Ah Bao tidak mau melakukan pengorbanan untuknya, Yueye merasakan sakit hati yang hebat, tetapi juga kehausan yang kuat yang datang bersamaan. Bagaimana jadinya, jika lelaki itu rela berbuat sebanyak itu demi aku? Pikir Yueye. Perasaan ini mengganggunya untuk waktu yang sangat-sangat-sangat lama. Dan kemudian, setelah lama dimulainya Perang Suci, dia segera menyadari, bahwa mereka berdua berasal dari dua dunia yang berbeda, dan karenanya, itu merupakan hal yang mustahil akan terjadi. Mungkin dia bisa berusaha sedikit lebih keras jika dia tidak memiliki kekasih seperti itu, tapi sekarang sudah tidak mungkin. Yueye bahkan pernah berpikir untuk mengambil jalan penaklukan secara paksa. Bagaimana jika suatu hari nanti dia bisa menjadi pusat kekuatan besar di zaman sekarang, lalu pergi untuk bunuh Chai Er, dan dengan paksa menaklukkan Long Haoshen? Itu adalah solusi berikutnya yang dia temukan. Jadi, dia secara bertahap mengubur rasa hausnya akan sebuah kisah cintanya, tetapi ia tidak pernah menyesal telah jatuh cinta pada Long Haoshen. Meskipun kesalahan ini tidak membuahkan hasil, ini setidaknya menciptakan sesuatu untuk menginvestasikan usaha dan energinya. Pria yang aku rasakan, itu sangat luar biasa, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya, pikir Yueye. Dia sudah meletakkan semua usahanya di tempat lain, dan untuk itu, prioritas utamanya adalah meningkatkan kultivasinya. Aroma bunga yang kaya mengawal Yueye saat dia perlahan-lahan meninggalkan halaman. Pada saat ini, dia merasakan hal yang sama dengan seorang ratu, dan sekarang, dia memiliki tujuannya sendiri. Setelah dia meninggalkan halaman, ekspresi Yueye sudah kembali normal, tenang, dan hangat, dengan penampilan seorang putri lemah yang sangat cantik. Yang mulia, makan malam kamu sudah siap, seorang pelayan datang ke sisinya dan berkata. Yueye memberikan instruksi untuk tidak membiarkan siapapun memasuki halaman, tetapi ia tidak pernah menuntut. Yang dia butuhkan adalah makan 3 kali sehari, dan itu hanya untuk mendukung kultivasinya. Sebagai putri klan bulan, dia awalnya menjalani kehidupan yang menyenangkan. Ya, saat dia bersiap untuk mengambil makanannya, pandangannya sedikit goyah, dan kemudian melihat ke arah pintu masuk. Meskipun dia adalah seorang putri, tempat tinggalnya tidak terlalu besar, dan pada tingkat kultivasinya saat ini, dia memiliki kesadaran yang sangat kuat tentang lingkungan sekitarnya. Seperti yang diharapkan, pelayan lain datang dengan cepat. Yang mulia, seorang viscount datang mencarimu, dan mempersembahkan ubinmu, ucap si pelayan. Hah, viscount, pelayan itu tanpa ragu berbicara tentang viscount dari klan bulan. Sikap Yueye yang tak tergoyahkan tiba-tiba pecah, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Bukankah itu dia, pikir Yueye. Tolong biarkan dia masuk, balas Yueye. Melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya, Yueye tiba-tiba menyadari, bahwa tangannya gemetar parah. Dia sendiri bahkan tidak tahu, apakah tebakannya itu benar atau salah. Beberapa saat kemudian, seseorang dengan jubah ungu tua datang di bawah bimbingan seorang pelayan. Jubah itu menyembunyikan seluruh tubuhnya, tetapi dia tampak memiliki sosok pria. Dengan sedikit menundukkan kepalanya, dia membuat penampilan wajahnya untuk tidak terlihat dengan jelas. Rasa akrab yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, Yueye berteriak dengan ketakutan, dan tanpa sadar melangkah mundur sambil membangkitkan pandangan kewaspadaan pada wajah para pelayan. Orang itu mengangkat kepalanya, dan mengangkat bagian atas jubahnya. Lama tidak bertemu, Yang Mulia, ucap Long Haoshen.
Dengan wajahnya yang tampan dan tanpa cacat, serta rambut emas yang tersampir rapi di bahunya, jika hanya ada satu kecacatan pada penampilan itu adalah kesalahan dari matanya. Sepasang mata ungu khusus milik iblis bulan, itu tampaknya menciptakan sedikit ketidakharmonisan di wajah ketampanan yang sempurna. "Apakah itu benar-benar kamu? Mengapa kamu datang ke sini?" tanya Yueye dengan sangat terkejut. Meskipun Yueye menduga bahwa mungkin itu adalah dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia benar-benar melihatnya di depan mukanya secara langsung. Perasaan yang tak terlukiskan melonjak dalam dirinya saat dia menjadi sangat pucat. Long Haoshen menatap Yueye sambil tersenyum. Setelah lebih dari 2 tahun berpisah, putri Yueye ini telah tumbuh lebih cantik, tampil lebih mulia, dan sepertinya memiliki pesona baru yang tidak dimiliki sebelumnya, ucap Long Haoshen, yang sepasang mata ungunya juga sudah dipenuhi dengan kejutan. "Begitukah? Bukankah kamu tidak menyukai aku?" tanya Yueye. Yueye bagaimanapun juga adalah Yueye. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera kembali ke akal sehatnya, lalu menahan keterkejutannya dan melambaikan tangannya. "Kamu boleh pergi," ucap Yueye. Para pelayan pergi dengan ekspresi ragu, dan hanya Long Haoshen dan Yueye yang tersisa di aula ini. "Ikutlah denganku," ucap Yueye sambil dengan cepat melangkah maju, dan membawa Long Haoshen kembali ke halaman. Detak jantungnya berdegup lebih cepat, dan jauh di dalam dirinya, perasaan kegembiraan yang tak terlukiskan muncul. Mungkin pertemuan ini hanya bisa dibilang sangat mendebarkan. Dengan sangat cepat, dia membawa Long Haoshen kembali ke ruang kultivasi terpencilnya, dan menariknya ke kamarnya sebelum menutup pintu. Bersandar di pintunya, Yueye menatap Long Haoshen dengan ekspresi tidak percaya. "Bagaimana mungkin kamu? Kenapa kamu berani datang ke sini?" tanya Yueye. Yueye tidak bisa menahan perasaan kaget dalam dirinya, dan bergetar cukup kuat saat dia berbicara. Sebenarnya dia adalah seorang gadis yang sangat tenang dan mantap, bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya yang tertekan. Long Haoshen benar-benar muncul begitu terang-terangan di depannya, itu adalah hal yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia sekarang sangat dekat, dia masih merasa seperti dalam mimpi. Long Haoshen menunjukkan senyum tenangnya sebelum menjawab. "Kenapa aku tidak berani datang? Meskipun kota inti ini adalah sarang harimau," jawab Long Haoshen. Yueye kehilangan suaranya. "Jadi apa? Mungkinkah kamu tidak tahu, bahwa untuk membunuh kamu, Kaisar Dewa Iblis tidak ragu untuk membuat Perang Suci bertahan lebih dari 2 tahun. Perang Suci ini telah menurunkan populasi Iblis lebih dari 30%. Demi membunuhmu, Kaisar Dewa Iblis secara pribadi pergi mencarimu di Exorcist Mountain Pass bersama ayahku, dan juga dengan beberapa Dewa Iblis lainnya. Demi membunuhmu, Dewa Iblis Bintang Fasago tidak menolak untuk membakar seluruh hidupnya hanya untuk menggunakan nubuat besarnya. Dan kamu baru saja muncul di modus seperti itu. Kamu benar-benar orang gila," ucap Yueye. Long Haoshen tidak bersuara, dan dia bisa memahami emosi Yueye, meskipun Long Haoshen tidak termasuk dalam pengaturan aliansi, dia pasti berada di peringkat atas jika seseorang berbicara dalam hal reputasi dan pengaruh. Baginya, pihak iblis yang telah melancarkan perang suci ini. Yueye tampak terengah-engah, dan seluruh wajahnya tertutup dengan ketidakpercayaan, menatap wajah tampan Long Haoshen, dia merasa sudah di luar kendali tubuhnya sendiri. Tiba-tiba saja, dia mengambil langkah besar ke depan menuju ke arahnya, dan memeluknya dengan erat. Pelukan yang tak terduga ini sangat mengejutkan Long Haoshen, yang baru datang dan melakukan kontak dekat seperti itu, Long Haoshen jelas bisa merasakan detak jantungnya yang intens. Dengan bingung, dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi situasi ini. Dia jelas tidak bisa mengembalikan pelukan itu, karena di dalam hatinya, Yueye hanya seorang kawan, dan seorang teman. Yueye tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Long Haoshen tetap diam di kamar terpencil yang tenang ini, tetapi ia tidak mendorongnya dan membiarkannya. Jauh di lubuk hatinya, perasaan Yueye menyebabkan beberapa reaksi dalam dirinya. Bukannya dia tidak berpikir untuk menolaknya, tetapi karena kecantikan berdarah campuran di hadapannya ini, baru saja menyelamatkan hidupnya tidak lama sebelumnya, bagaimana mungkin dia tega untuk mendorongnya seperti itu. Memeluk Long Haoshen dengan erat, detak jantung Yueye yang kencang berangsur-angsur kembali normal. Dia tiba-tiba menyadari, bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, sehingga dia merasa sangat hidup.
Dan perasaan substansi ini disebabkan oleh pria ini, dan ini adalah perasaan yang sangat baik. Dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluarkan erangan rendah, tetapi pada akhirnya ia tetap menahan diri. Dia sebenarnya sudah tidak ingin melihat Long Hao Shen, namun dia benar-benar benci berpisah dengannya. Keduanya berdiri dengan tenang di sana, dan tidak bergerak sedikit pun. Ketika Yue Ye datang untuk memeluknya, tubuhnya terasa sedikit dingin, tetapi seiring berjalannya waktu, Long Hao Shen jelas merasa bahwa itu secara bertahap mulai memanas. Dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam, Long Hao Shen tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dia juga hanya seorang pria seperti yang lain, dan Yue Ye bahkan begitu cantik, bahkan jika dia bisa mengendalikan dirinya sendiri jika pelukan ini terus berlangsung, dia takut ini akan mengubah hubungan persahabatan antara mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Putri, kata Long Hao Shen dengan suara rendah. Sebutan putri ini membuat Yue Ye sedikit menggigil. Yue Ye yang tenggelam perlahan-lahan dibangunkan, seolah-olah secangkir air dingin dituangkan padanya. Tanpa sadar melepaskan lengannya, dia melangkah mundur dengan cepat, dan menunjukkan wajah yang agak pucat dan memerah. Apakah aku hanya seorang putri di hatimu? Tanya Yue Ye sambil mengungkapkan jejak kesedihan. Dia percaya, kalau dia telah melepaskannya sejak lama, tetapi melihat dia secara langsung dan merasakan aura di tubuhnya, dia menyadari bahwa perasaan ini masih ada, san terkubur dalam-dalam di hatinya. Long Hao Shen menghela nafas ringan. Maaf Yue Ye, kamu harus tahu, bahwa aku sudah memiliki CR, dan hatiku tidak bisa mengandung perasaan untuk orang lain selain dia. Aku menganggap kamu sebagai teman aku, teman seumur hidup. Terima kasih atas pesan kamu yang memungkinkan kami lolos dari krisis itu, jawab Long Hao Shen. Apa, temanmu? Jadi, bagaimana jika aku temanmu? Jika aku mengalami krisis yang mengancam jiwa, apakah kamu akan melindungi aku seperti bagaimana kamu melindungi CR dengan hidup kamu sendiri? Tanya Yue Ye. Aku juga akan melindungimu. Long Hao Shen menjawab dengan pasti, dan tanpa menunjukkan keraguan. Ini mengejutkan Yue Ye, yang memandang Long Hao Shen dengan suasana tidak percaya. Meskipun mereka belum banyak berhubungan, tapi dia mengerti dengan jelas bahwa Long Hao Shen adalah orang seperti ini. Dia tidak akan membuat janji semacam ini dengan enteng, tetapi dia pasti akan melakukannya jika dia sudah mengatakannya. Long Hao Shen menyatakan dengan tulus. Sejak aku menerima surat peringatan darurat dari kamu di Exorcist Mountain Pass, di mata aku, kamu sudah berhenti menjadi mitra kerja sama aku, tetapi juga teman sejatiku. Aku mengerti, bahwa kamu juga menanggung risiko yang sangat besar. Jika kamu datang untuk bertemu dengan bahaya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kamu dari bahaya itu, ucap Long Hao Shen. Kata-kata Long Hao Shen bukan pidato yang berbunga-bunga, karena dia tidak memiliki bakat untuk menggombal, tetapi kata-kata itu sangat mengejutkan hati Yue Ye, dan wajah pucatnya perlahan-lahan kembali normal. Dia menoleh, lalu punggungnya menghadap Hao Shen, dan berusaha keras menenangkan jantungnya yang berdebar cepat. Lama kemudian, dia berbalik dan kembali untuk menunjukkan ekspresi normal. Kamu pasti datang ke kota inti karena Kaisar Dewa Iblis dan ayahku pergi membawa sejumlah besar Dewa Iblis, dan tempat ini harusnya kosongkan. Jika ini yang kamu pikirkan, kamu salah. Modu Core City adalah fondasi dari semua Demonkin, dan memiliki 5 Dewa Iblis yang berjaga-jaga. Kapan saja, 5 klan terhebat akan meninggalkan pusat kekuatan berjaga-jaga di Istana Dewa Iblis mereka. Datang ke sini untuk mencari peluang, itu tidak lain adalah tindakan bunuh diri. Aku dapat mengatakan, bahwa kultivasi kamu telah berkembang pesat dalam 2 tahun itu, tetapi aku dapat memberi tahu kamu dengan pasti, bahwa 2 kelompok kekuatan naga iblis dari tingkat ke-9 sudah cukup untuk memusnahkan seluruh tim kamu, ucap Yue Ye memperingatkan. Setelah memulihkan ketenangannya, Yue Ye kembali ke dirinya yang bijaksana dan melihat jauh ke depan, ia juga bisa menebaknya, dan segera memberi tahu alasan kedatangan Long Hao Shen. Kemudian Yue melanjutkan, tidak karena kamu datang ke kota inti, itu harus benar-benar di luar harapan Kaisar Iblis Dewa. Seharusnya tidak ada yang menduga, bahwa kamu akan masuk ke dalam perangkap, dan dengan kecerdasan kamu, aku tidak berpikir kalau kamu datang dengan rencana bunuh diri. Katakan padaku, apa yang kamu rencanakan? Tanya Yue Ye. Long Hao Shen mengangguk.
Berdasarkan informasi yang kamu berikan kepada aku, Dewa Bintang Iblis Fasago berada dalam kondisi lemahnya karena telah menggunakan grid profesi, dan hanya memiliki 1/10 dari kekuatan performa topnya kan? Aku datang ke sini untuk meminta konfirmasi tentang fakta itu terlebih dahulu, jawab Long Hao Shen. Setelah mendengar pertanyaannya, Yue Ye sekali lagi terkejut. Kamu tidak bisa merencanakan untuk menyerang Dewa Iblis Bintang. Balas Yue Ye. Long Hao Shen tidak berusaha menyembunyikan kebenarannya, dan mengangguk padanya. Yue Ye terkesiap. Sepertinya kamu benar-benar marah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bahkan jika ia hanya memiliki 1/10 dari kekuatannya, Dewa Iblis Bintang bukanlah lawan yang bisa kamu hadapi. Tidakkah kamu ketahui, kalau dia memiliki banyak cara untuk meningkatkan kultivasinya dalam tingkat yang sangat mengerikan? Aku khawatir kalian tidak akan bisa menerima satupun pukulannya. Ucap Yue Ye. Long Hao Shen menjawab, kami telah mempertimbangkan semua poin ini, jangan khawatir, karena kami berani datang, itu sudah pasti kami telah melakukan perenungan yang cermat. Aku sudah mempertimbangkan semua kesulitan dan bahayanya, dan bukan seolah-olah kita berencana untuk langsung membunuh Dewa Iblis Bintang. Bisakah kamu memberitahu aku, bagaimana kondisi Star Demon God saat ini? Tanya Long Hao Shen. Yue Ye menjawab, Dewa Iblis Bintang memang melemah setelah dia menggunakan grid profesi. Ini adalah sesuatu yang ayah katakan kepadaku secara pribadi, dan ayahku tidak pernah mengucapkan kata-kata palsu kepadaku. Pilar Dewa Iblisnya disebut dengan Bintang Kebenaran, dan menyebabkan kebohongan apapun yang akan dia katakan, itu akan sangat mempengaruhi kultivasinya. Jadi, mengapa datang untuknya jika kamu tidak berencana membunuh Dewa Iblis Bintang? Oh, aku tahu, kamu harus berencana untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Jangan bilang kamu benar-benar memiliki kekuatan menghancurkan pilar Dewa Iblis, balas Yue Ye. Dengan kecerdasan Yue Ye, dia berhasil menebak tujuan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangkat bahunya dan berkata, benar. Jika bukan karena itu, mengapa Kaisar Dewa Iblis melancarkan Perang Suci karena aku? Dengan menghancurkan atau merusak pilar Star Demon God, tujuan kami akan tercapai. Jangan khawatir, kami tidak punya rencana untuk melibatkan kamu, apapun yang terjadi. Hari ini, itu hanya untuk mengkonfirmasi saja, apakah Dewa Iblis Bintang benar-benar dalam keadaan lemahnya atau tidak, serta untuk memberi tahu kamu tentang waktu tindakan kami, sehingga kamu dapat menghindari keterlibatan atau bahkan cedera pada saat itu, ucap Long Hao Shen. Yue Ye bergumam, kamu benar-benar orang yang tak kenal takut. Untuk benar-benar berani menargetkan ibu kota Modu ini. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Tanya Yue Ye. Long Hao Shen menunjukkan senyum ringannya sebelum membalas. Tidak ada yang pasti di dunia ini sejak awal. Operasi ini terutama bertujuan untuk menangkap musuh yang lengah. Bahkan karena kamu, orang yang paling akrab dengan kami, pasti tidak mengharapkan itu. Bahkan Kaisar Dewa Iblis secara alami tidak akan mengharapkannya. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jadi besok malam akan menjadi waktu tindakan kita. Ketika saatnya tiba, kami akan membuat pengalihan di klan iblis kamu, sebelum melanjutkan menuju Star Demon Palace. Kami akan meluncurkan serangan mantra sihir kelas terlarang terhadap klan iblis bulan, jadi berhati-hatilah saat tetap di sini, ucap Long Hao Shen. Setelah mendengar penjelasan Long Hao Shen, Yue Ye memahami strateginya, dan menjadi terdiam sesaat. Melihat wajah Long Hao Shen lagi, dia tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan ekspresi lamban. Untuk beberapa alasan, ledakan kebanggaan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Yue Ye diam-diam berpikir, itulah pria yang telah aku pilih. Memimpin Demon Hunter Squad-nya, dia benar-benar berani datang dengan berani ke kota Modu, dan membidik pilar Dewa Iblis Bintang, betapa berani dan percaya dirinya dia. Tidak ada tanda-tanda kesombongan yang dirasakan darinya, karena dia mengatakan telah merenungkannya dengan hati-hati, dan dia pasti merenungkannya dengan cermat. Tapi seperti yang dia katakan, karena rencananya terlalu berani dan terlalu tak terbayangkan, tidak ada yang bisa menebaknya sebelumnya. Menciptakan pengalihan adalah strategi yang sangat baik, karena menyerang klan iblis bulan, itu secara alami akan memobilisasi kekuatan klan iblis bintang mereka yang memiliki hubungan terbesar, pikir Yue Ye. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.